Saipul Jamil terancam dipenjarakan gara-gara kirim foto alat kelamin ke asisten Dewi Persik. Perseteruan mantan pasangan suami istri Saipul Jamil dengan Dewi Persik semakin memanas. Keduanya saling melempar serangan satu sama lain. Saipul sempat mengumbar hubungan ranjang dengan Dewi beberapa waktu lalu. Dia menyebut jika telah melakukan sesuatu sebelum keduanya resmi menikah. Terbaru, Saipul dikabarkan mengirimkan foto tidak senonoh kepada mantan istrinya itu. Saipul diduga mengirim foto alat vital ke asisten Dewi. Tidak terima dengan perlakuan Saipul, wanita yang akrab disapa DP itu siap tempuh jalur hukum dan melaporkan mantan suaminya. Tidak hanya dari sisi DP yang melapor ke pihak berwajib, Saipul akan menempuh jalur yang sana seyela unggahan video korban pelecehan yang dilakukan Saipul beberapa tahun lalu. Botita boleh melaporkan, silakan, ditungguin sama DP, sebaliknya juga sama, tutur DP dalam live Instagramnya dikutip Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023. Dewi siap melaporkan Saipul dengan dua kasus sekaligus. Meski demikian, DP belum mengungkap kasus apa saja yang akan dibawanya ke meja hijau. Dia ada dua kasus nanti, yang ngelaporin asisten aku atas gambar-gambar yang dia kirimkan, gambar-gambar porno, gambar kemaluan, jelas DP. Dewi juga sempat menjelaskan tentang sebutan Botita yang dia beri kepada Saipul. Menurutnya hal itu atas saran kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Bang Sandi itu kasih tahu jangan pernah sebut nama aslu, makanya kira sebut aja Botita, imbuhnya.